Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Saudara-saudaraku, mudara para pimpinan pondok pesantren Tahfidzul Quran di bawah naungan atau bersama-sama dengan Formakin, pertama kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Yang kedua, dalam rangka menjaga keimanan, menjaga vitalitas kita, mari kita berhusnudzon kepada Allah dan membangun optimisme bahwa kita akan cepat selesai dengan pandemi ini, dari pandemi ini. Kemudian kita harus punya optimis ya, dan selalu menjaga vitalitas kita bahwa kita harus memulai pendidikan tepat waktu dengan cara apa saja, tapi yang jelas ruh Quran, ruh semangat Quran harus sama. Dan mari kita tingkatkan istikharah kita kepada Allah, musyawarah di antara kita agar supaya apa pilihan kita tetap. Yang jelas insyaallah setelah kita istikharah, setelah kita musyawarah, dan setelah kita tawakal kepada Allah, dan setelah kita optimis berharap kepada Allah, Allah tidak akan mengecewakan kita. Mari kita tetap semangat untuk memulai pendidikan secara tepat dengan semangat yang tinggi, dengan optimis yang tinggi, yang mudah-mudahan dengan demikian maka insya Allah kita bisa melayani yang menginginkan offline dengan program yang tepat, dengan prosedur yang ketat, tapi juga kita juga memberikan pelayanan kepada semuanya. Jangan sampai gara-gara COVID-19 ini pendidikan kita menjadi korban. Tapi harus tetap utuh dengan sepenuh semangat bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa mawalah. Para ikhwan, para ustaz, para guru, para mudir-mudir di ma'ahad-ma'ahad Al-Quran, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita dan amal soleh kita selama bulan Ramadan yang lalu. Dan kemudian yang kedua, para ikhwan sekalian, saat ini tentunya adalah waktu untuk kita kembali mengaktifkan kembali ma'ahad-ma'ahad kita. Dan walaupun kita sedang berada di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, tapi bukan berarti ini sebuah alasan untuk menghentikan kegiatan belajar kita. Tentu di sana santri-santri kita sangat menunggu tarbiyah serta bimbingan dari para ustadz sekalian. Tantangan yang ada di depan kita bukan halangan. Insya Allah ada jalan keluar dari semua permasalahan yang ada di depan kita. Mari kita berjuang dan bekerja keras dalam rangka untuk mencapai pada derajat apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Predikat yang sungguh tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jangan sampai kita tinggalkan hanya karena alasan-alasan ataupun kendala-kendala yang ada di sekitar kita. Maksimalkan diri dalam mencari solusi dan berupaya untuk mencari jalan keluar dari masalah kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajari kita dengan menunjuki jalan-jalan kebenarannya. Selamat berjuang teman-teman bersama di dalam Formakin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Aku lu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rekan-rekan sekalian, para asatidzah dan pengasuh pondok, para sesepuh, para senior, para pimpinan pondok pesantren Tahfidzul Quran yang tergabung dalam forum Ma'ahid Quran Indonesia, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Kekuatan kita adalah persatuan. Kekuatan kita adalah hati yang sama, hati yang terikat dalam ukhuwah. Ukhuwah ini akan tercipta pertama-tama melalui hati yang bersih. Sementara perpecahan akan dimulai dari hati yang kotor. Maka alhamdulillah dengan pendidikan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita melalui puasa dan rangkaian ibadah yang lainnya. Semoga dengan ini semua kita semakin kuat persatuan,
semakin kokoh kesatuan di antara kita semuanya. Persatuan ini akan bermakna ketika kita lanjutkan dengan sinergi. Ada kekuatan yang terhimpun menjadi air bah yang kemudian mengubah segala sesuatu menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Apa yang menyambungkan kita, yang menjadikan kekuatan itu menjadi sebuah sinergi, itu adalah rasa rindu. Rindu kepada persatuan sebagai Muslim, persatuan sebagai anak bangsa, persatuan sebagai sesama umat Islam, dan untuk saat ini persatuan sebagai guru-guru tahfidz di Ma'had Al-Quran, yang kita bangga menjadikan Al-Quran sebagai spirit utama dalam pendidikan kita untuk mencetak generasi-generasi yang jauh lebih baik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, belajar dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah, beliau sudah melakukan strategi yang luar biasa, tapi ketika di tengah jalan tempat persembunyian beliau masih juga diketahui oleh orang Quraisy. Di tengah jalan beliau masih juga terkejar oleh Suraqah. Artinya apa? Kita sudah melakukan, kita berusaha untuk menyempurnakan ikhtiar dengan melakukan musyawarah, pembicaraan di antara kita, mohon doa dan istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ambil langkah kita, keputusan kita, melakukan pembelajaran baik offline maupun online, kita laksanakan sesuai dengan hasil istikharah dan istisyarah kita. Kemudian setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita yang ada. Dan di forum, melalui forum Ma'had Quran ini, mari kita mengokohkan persatuan, membangun komunikasi, menguatkan koordinasi sehingga kita bisa saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling asah, asih dan asuh satu sama lain untuk menghasilkan pendidikan Quran yang baik untuk generasi-generasi yang kita didik pada saat ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para asatid yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus para mudir ma'had yang tergabung dalam forum Ma'ahid Quran Indonesia atau Formakid. Saya selaku salah satu dari pengurus Formakid, ini saya sebagai ketua, saya Agus Saripudit, pertama-tama mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada antum semuanya. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan kita semuanya disampaikan kembali kepada Ramadan yang akan datang sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang diberkahi. Kemudian selanjutnya saya ingin mengajak kepada terkhusus para asatid, para pengurus Ma'had Tahfidzul Quran, untuk mari kita menjaga semangat kita, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita, dan juga tetap kita semangat untuk menjaga Al-Qur'an kita tentunya yang pertama, kemudian juga tetap bagaimana kita berupaya untuk beramal untuk Al-Qur'an ini, membina para santri kita, karena ini adalah tentunya kewajiban kita dalam kondisi apapun. Mereka adalah anak-anak didik kita yang tetap harus kita bina, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, tetap kita harus menjaga semangat di dalam beramal, di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Bahkan inilah, saat inilah kita, keimanan kita diuji tentunya. Semangat kita untuk betul-betul berkhidmah kepada Al-Quran, berkhidmah kepada Islam, ini diuji. Apakah kita akan tetap menjaga amal kita, menjaga semangat kita, atau kita beralasan dengan kondisi seperti ini untuk berhenti? Tentunya tidak.
Oleh karena itu, sekali lagi marilah kita tetap semangat untuk bersama-sama menjaga amal kita, meluruskan niat kita, juga tentunya menjaga ya kesehatan kita juga, sehingga kita tetap bisa beraktivitas seperti biasanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini sehingga kita semuanya bisa bertemu sebagaimana biasanya, kita bisa saling menyapa, dan juga yang paling utama adalah kita tetap bisa beramal, membina, menjalankan mahad-mahad kita semuanya dalam rangka untuk menyiapkan kader-kader umat yang ini merupakan amal yang sangat penting di dalam amal Islam ini, dan kitalah yang mengawalnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan kita, membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk menyapa para asatidz sekalian, terkhusus tentunya para mudir-mudir mahad. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para asatidah Farmakin, Forum Ma'ahid Quran Indonesia. Sebentar lagi, insyaallah mahat-mahat kita akan memasuki KBM yang baru atau tahun ajaran yang baru. Maka dari itu, marilah kita bersemangat untuk kembali beraktivitas bersama Al-Quran, dan semoga semangat kita bisa menularkan semangatnya kepada santri-santri kita, dan tentunya kita mengingat hadis Rasulullah SAW, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat, akan memuliakan orang-orang yang bersama Al-Quran dan merendahkan orang-orang yang tidak bersama Al-Quran. Maka dari itu, marilah kita perkuat semangat kita, dan semakin bersama Al-Quran akan semakin kita berbahagia, dan hidup kita akan indah, bahagia dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhal ikhwah, bapak, ibu, ikhwan, akhwat, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan kitab ini, anzalnahu, kami telah menurunkannya, mubarak, penuh berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikutilah Al-Qur'an dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwah rahimakumullah, sedikit kita mentadaburi tentang ayat ini. Luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Keluar dari Al-Qur'an itu biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, barakat, berkah-berkah. Per huruf, tiap hurufnya ada keberkahan. Makanya dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf saja, dia akan mendapatkan 10 kebaikan. 3 huruf mendapatkan 30 kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai mencontohkan, alif lam mim itu adalah 3 huruf, alif, lam dan mim. Sehingga orang yang membaca alif lam mim saja,
dia sudah mendapatkan 30 kebaikan. Apakah ini bukan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Dan tidak ada kitab di muka bumi ini yang dijamin keberkahan, pasti berkahnya kecuali Al-Qur'anul Karim. Antum baca buku-buku tulisan manusia belum tentu mendatangkan keberkahan, tapi Al-Qur'anul Karim sudah pasti mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dalam Al-Qur'an, tidak ada sebuah kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengajak kepada kebaikan itu. Ini adalah keberkahan. Dan tidak ada sebuah keburukan kecuali Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasannya itu dah buruk, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya untuk meninggalkan keburukan itu. Hal itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan demi kemaslahatan manusia, demi kemaslahatan hamba-hambanya. Dan ini adalah salah satu keberkahan juga dari Al-Qur'anul Karim. Dan ayyuhal ikhwah rahimakumullah, tidak ada hukum yang paling adil di muka bumi ini melebihi keadilan yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Hukum apa saja yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an melalui keberkahannya itu, itulah yang terbaik, itulah yang paling adil. Maka rugilah orang yang meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Ayuhal ikhwah muslimin muslimat rahimakumullah, maka sekali lagi kita jangan pernah menyesal kita berpegang teguh terhadap Al-Qur'anul Karim, karena akan datang kemaslahatan-kemaslahatan, akan datang kemudahan-kemudahan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Dan ini adalah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kita harus bangga, harus bahagia ketika kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan membaca Al-Qur'an, kita dimudahkan untuk menghafal Al-Qur'an, kita dimudahkan untuk mengamalkan Al-Qur'an, kita dimudahkan untuk memahami Al-Qur'an, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadaburi Al-Qur'an. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Al-Qur'an. Berarti fadilah Allah, karunia Allah, rahmat Allah di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim. Falyafrahu, berbahagialah kalian, berbanggalah kalian. Fabidzalik falyafrahu wa khairum mimma yajma'un, yang demikian itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpul-kumpulkan, apa yang kalian kejar-kejar dalam urusan dunia, baik harta ataupun kedudukan. Nah ayyuhal ikhwah rahimakumullah, setelah kita mendengarkan tadabbur Al-Qur'an dari surah Al-An'am ayat 155 ini, mudah-mudahan mendatangkan keistiqomahan dalam diri kita sehingga kita berpegang teguh terhadap Al-Qur'an sampai hatta ya'tianal yakin. Demikian yang bisa saya sampaikan tausiah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.